Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, apa kabar puasa kita hari ini dan apa kabar hati kita dan apa kabar iman kita pada hari ini. Kita sehat semuanya, alhamdulillah. Sehat apa? Sehat jasad. Tapi yang lebih penting daripada itu, masalah apa kabar hati kita, apa kabar iman kita hari ini. Kita boleh mungkin sakit secara jasad, tapi kalau sakit hati, sakit iman itu lebih parah daripada sakit secara jasad ya, secara tubuh kita ya. Sakit hati, oh sulit, susah, lebih susah lagi dan lebih parah lagi itu sakit iman ya. Kalau imannya sakit harus masuk ICU, itu sungguh sangat lebih parah, lebih menjijikkan lagi. Kawan-kawan sekalian, bulan puasa bulan di mana kita merubah gaya hidup kita, menjadikan sesuatu yang spesial dan juga memperbaiki iman, memperbaiki hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana tuh? Apa saja yang bisa kita lakukan supaya menjadikan puasa kita itu sesuatu yang istimewa bagi kita yang muda-muda dan juga para jemaah sekalian dan kawan-kawan sekalian. Selanjutnya adalah kita laksanakan target kita ini, masalah Syahrul Quran, bulan Ramadan Syahrul Quran adalah bulan Al-Quran. Yuk kita bersahabat dengan Al-Quran. Yuk bulan Ramadan ini jadikan spesial kita adalah dengan Al-Quran. Hari-hari banyak kita gunakan waktu kebanyakannya adalah dengan Al-Quran. Bukanlah kita mengatakan yuk jangan banyak pegang HP, jangan banyak nonton, kadang Al-Quran juga ada di HP. Bukan begitu. Kami ingin katakan bahwa jadikan betul-betul waktu yang banyak kita pakai itu adalah untuk Al-Quran. Ada di antara kita yang belum begitu bisa mampu membaca Al-Quran. Jadikan itu momen kita untuk belajar Al-Quran. Bulan suci Ramadan. Ada di antara kita tuh sudah alhamdulillah lancar baca Quran. Jadikan momen bulan Ramadan ini kita banyak tadarus dan tilawah Al-Quran. Kita yang sudah biasa tuh tadarus dan belajar Al-Quran dan baca Al-Quran, jadikan momen bulan Ramadan ini adalah kita telaah tadabur makna-makna ayat Al-Quran. Jadikan juga momen di mana kita banyak menghatam Al-Quran. Boleh targetkan sekali, lebih mampu lagi dua kali ataupun tiga kali kita menghatam Al-Quran. Bagus kalau seandainya kita ingin mengetahui makna-makna di belakang daripada Al-Quran tersebut. Jadikan betul-betul momen spesial dengan Al-Quran. Memang sih sebelum ini, bulan-bulan yang lalu, kita enggak begitu peduli dengan Al-Quran. Enggak bisa. Kalau bulan Ramadan itu, kepedulian kita dengan Al-Quran itu enggak ada. Yang sering hanya mikir bagaimana buka puasa bersama. Ya, bukan enggak boleh buka puasa bersama. Tetapi, yang paling banyak kita pikirkan itu adalah hari ini sudah berapa baca Al-Qurannya. Ya, bukan berapa orang kawan yang mau ikut buka puasa bersama. Ya. Tapi masalahnya adalah dengan Al-Quran dulu. Ini betul-betul momen spesial bagi kita. Sekali lagi, spesial itu apa? Spesial itu adalah melakukan sesuatu yang jarang kita lakukan selama ini. Itu jadi spesial. Ya. Kemudian, setelah dengan Al-Quran apa? Kawan-kawan sekalian, momen bulan suci Ramadan ini adalah momen silaturahim juga. Momen di mana kita menjalin silaturahim dengan orang lain. Makna di sini silaturahim yang kita inginkan apa? Adalah kita berbuat baik kepada orang-orang tetangga kita, kepada orang yang membutuhkan. Yuk kita ajak sama-sama apa yang bisa kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan selama bulan suci Ramadan. Yuk kita support, yuk kita saling berbagi, yuk kita semampu kita ya, menyediakan buka puasa bersama, atau kemudian ikut juga membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin yang membutuhkan. Kita galang dana bersama ya, kita ikut untuk menyambung silaturahmi dengan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang fakir, orang miskin yang ada di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita ataupun di kampung kita. Juga silaturahmi yang dimaksud di sini adalah juga jaga hubungan kita, keakraban kita, tidak saling menyakiti terhadap orang lain, kawan-kawan kita juga ya. Jaga lisan kita, jaga hati kita. Apa arti orang berpuasa sedangkan kata-katanya kotor? Apa arti dia berpuasa tapi dia mencaci, maki, kemudian menipu orang lain, tindakannya juga merugikan orang lain?
kita jaga silaturahmi, ya. Kalaupun enggak sanggup memberi, jangan menyakiti. Kalaupun enggak sanggup berbuat baik, jangan jahati, jangan kita menjahati orang lain, berbuat jahat kepada orang lain. Itu adalah upaya kita juga untuk menyambung tali silaturahmi. Nah, kemudian yang ketiga apa? Dalam pertemuan kali ini kita sebutkan, yaitu dengan ibadah kita. Jaga kawan-kawan sekalian, ya. Ibadah kita dengan Allah, salat kita. Bulan puasa, bulan kita tahan lapar, tahan haus, dahaga, tahan diri pada bulan suci Ramadan di siang hari. Malamnya gimana tuh? Malamnya kita qiyam. Qiyam apa? Melaksanakan tarawih, melaksanakan qiyamul lail bersama-sama atau sendirian. Yuk, jadikan qiyamul lail kita itu spesial. Bukan maknanya kita mencari mana yang lebih cepat, ya, tapi apa? Mana yang lebih menenangkan, mana yang lebih membuat kita enjoy untuk solat dengan Allah, mana yang lebih khusyuk kita, ya. Yuk sama-sama kita bantu pengurus masjid, kita bantu dewan masjid di kampung kita juga untuk yuk kita cari imam yang lebih bagus. Kemudian selanjutnya adalah ajak kawan-kawan kita bersama-sama untuk kita melaksanakan qiyamul lail ataupun tarawih bersama-sama. Saling mengajak. Kita nih yang muda-muda paling enak itu kalau kita sholat ada kawan-kawan kita yang ikut bersama dengan kita. Itulah maknanya jamaah. Disuruh untuk sholat tarawih itu sholat berjamaah apa? Yuk kita laksanakan bersama-sama. Ketika dengan bersama-sama itu membuat kita lebih enjoy. Kemudian membuat kita lebih senang. Itulah dia ruh jamaah. Ya, jadi masa bulan Ramadan itu adalah masa kita beribadah, masa kita sholat, sholat bersama-sama, saling mengajak satu sama lain. Sehingga betul-betullah bulan Ramadan itu jadi spesial, bukan bagi kita saja, tapi juga bagi kawan-kawan kita, bagi kolega-kolega kita, dan juga bagi masyarakat kita. Bulan spesial karena kita beribadah bersama. Setelah itu kita makan bersama, apa salahnya? Setelah ibadah itu ngopi sebentar, bersama silahkan, ya, setelah agenda-agenda ibadah tadarus Al-Quran ataupun membaca Al-Quran, kemudian ibadah itu kita jaga dengan baik, ya. Jadikan momen ini adalah momen spesial, momen perubahan dalam hidup kita. InsyaAllah dikabulkan oleh Allah, dan jadikan Ramadan ini betullah momen spesial perubahan diri kita ke arah yang lebih baik. Semoga diterima oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.